Tapi enggak bagus kalau dia dulu aku buat ini. Iya makanya. Kalau bisa Januari kita bayarkan 1,5. Tahan dulu ya. Sini. Dan menyayangi petani. Beliau sudah menyetujui tambahan anggaran pupuk sebesar 14 triliun kemarin. Dan ini luar biasa perhatian, luar biasa terhadap petani Indonesia. Kami mewakili petani Indonesia berterima kasih kepada beliau. Karena sejak kami dilantik kurang lebih 2 bulan, kami keliling. Sudah 11 provinsi kami datangi, kunjungi. Semua keluhannya didominasi adalah masalah pupuk sehingga produksi kita turun. Ini harus ditingkatkan supaya masuk nomor 2 kembali. Nah, caranya adalah menambah pupuk tepat waktu, tidak mempersulit pengambilan pupuk, kemudian irigasinya yang rusak kita benahi secara pelan-pelan. Nah, kemudian benih yang betul-betul unggul, kemudian bintek seperti kemarin, bimbingan teknis, mengedukasi petani kita. Kalau langkah-langkah ini dilakukan, aku pastikan kembali nomor 2 secara nasional. Pak Menteri, emang sekarang Jateng itu posisinya nomor berapa dalam produksi ini? Ini 3. 3? Iya. Mulai menanam semuanya, karena hujan sudah turun, air berarti pertumbuhan air sudah tercukupi dari hujan, sehingga tanam. Di Desember kita tanam 1,4 juta. Di Januari 1,7 juta hektar. Kemudian di Februari 1,4 juta hektar. Sehingga kita harapkan ada peningkatan produksi beras kita di masa panen di bulan Maret April yang akan datang. Mesin pompa. Tadi kemarin kan juga saya sampaikan cara pemberian pupuk tidak harus oleh petani dan bagian ATP juga sudah dipersiapkan untuk masa panen ini 1,7 juta ton pupuk dari pupuk Indonesia. Parong, sekarang katanya tinggal separohnya 10. Itu alasannya kenapa kok kesulitan? Ya dari atas, dari jatah atas kan sekarang pakai itu kartu tani online istilahnya, ada jatahnya sendiri. Walaupun kita di deposit kartu taninya uangnya udah full kayak apapun, jatah ini per tahun mungkin
per tahun mama kemarin dapat 1 hektar 100 karung, tahun berikutnya udah dikurangi lagi. Kalau 2 kali musim tanam berarti 50-an. Kalau 50 udah itu kekurangan lagi. Memang butuhnya memang segitu ya Pak, ya biar hasilnya bagus. Terus keinginannya apa Pak? Ya keinginannya ini pupuk ya masih tetap stabil dan hasilnya masih maksimal. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.